So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, my message starts to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this. Jadi sayang sekali masih di back oleh Kevin. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you everything. Masing-masing di kebijakan juga melaksanakan, insya Allah nanti besok ataupun besok nanti sore kita akan bahas juga ini. Ya sekali ulang, mungkin nanti kita akan adakan ini juga futsal di tingkat Kota Bandar Lampung. Dapatkan kepada generasi muda LDI tercapai apa yang menjadi moto kita, yaitu karakter dengan karakter. Besar-besarnya kepada panitia yang penyelenggaraan Liga Futsal di tingkat PC LD Tangerang Barat. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Ya, masing-masing PC memang kita himbau untuk senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif yang nuansanya ibadah dan nuansa bagaimana anak-anak kita bisa berguna. Kita tak kabar selalu mengadakan event-event olahraga seperti ini agar selalu menyambung silaturahmi. Semoga LDI bisa mencetak pemuda-pemuda yang berkualitas tentunya. Terus di tahun depan juga nggak cuma di event yang ada di desa aja, tapi di daerah bisa diselenggarakan, bahkan bisa se-Indonesia ya. Jangan kalah sama Forsgi lah. Forsgi umurnya umur 12, kita usia yang udah cukup matang juga pengen gitu bisa berkarir di dunia futsal, terutama di olahraga futsal ini. Kalau tuh yang paling susah, semua susah, semua pengen menang, datang ke sini nggak ada yang pengen kalah. Tapi yang menurut saya yang paling susah untuk dikalahkan ya emang dari segala midar. Nah, itu aja dari kami. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya takabar Super League yang 2021. See you next Liga.